akhir-akhir ini ada yang lagi viral nih guys, yaitu filter transformasi dari cowok ke cewek. Oke, di sini kita coba browsing, kita lihat banyak yang bilang kalau filter ini tuh filter dari IG ataupun filter dari TikTok. Dan ternyata kalian keliru guys, ternyata ini filter dari aplikasi FaceApp. Sebenarnya aplikasi ini sudah booming sejak lama, tapi baru-baru ini mulai tren lagi. Oke, langsung saja kita buka ke Play Store. Kita cari FaceApp. Langsung saja kita install bagi yang belum install. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama kita klik menu galeri, lalu kita cari salah satu foto yang akan kita rubah. Oke, setelah fotonya terbuka, di icon pilihan ada menu gender. Kita klik gender, lalu kita pilih menu wanita 2. Biasanya ini yang orang-orang pakai. Oke, kita klik, hasilnya langsung berubah kan teman-teman. Jadi untuk filter yang wanita, kadang rambutnya lebih tipis ataupun lebih pendek. Jadi itu perbedaan untuk filter wanita dan wanita 2. Oke, di sini saya contohkan lagi untuk foto yang lain. Kita pilih fotonya, lalu setelah terbuka kita pilih menu gender lagi, lalu kita klik wanita 2. Oke, dan perbedaannya dengan filter wanita, nah ini rambutnya lebih pendek. Coba kita bandingkan untuk original wanita dan wanita 2. Lalu kita coba lagi untuk foto yang lain, kita pilih fotonya, kita pilih menu gender, lalu kita klik wanita 2. Untuk hasil yang lebih bagus, usahakan foto teman-teman yang akan dirubah fotonya foto yang jelas, foto close up, lalu cahayanya yang bagus juga teman-teman. Jadi untuk hasil filter transformasi ke wanita menjadi lebih real lagi. Bagaimana teman-teman, mudah kan? Lalu untuk video yang sedang viral saat ini yang di aplikasi TikTok itu biasanya menggunakan aplikasi transisi. Nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi-aplikasi edit video. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.